tangan nih pada mos kali ini. Tujuannya ada yang tahu untuk apa? Di spanduk yang ada di depan sini, namanya spanduk ya, spanduk yang ada depan sini, ini ada tulisannya level 1. Level 1 artinya apa? Kelas 1. Nah, ada judulnya. Judul dari spanduknya nih, Aku Mandiri dan Semangat Belajar. Nah, artinya ketika kalian menjiplak tangan kalian, tangan ya, tangan apa kaki? Tangan, kalau kaki repot pakai sepatu. Kalau menjiplak tangan kalian, tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim, hup, ditekan sebentar, tahan sebentar, ya. Jadi di sini apa? Aku mandiri dan semangat belajar. Kalian berarti sudah apa ya? Ibarat kayak seperti berjanji gitu ya. Aku berjanji atau berusaha untuk menjadi anak yang mandiri dan semangat belajar. Sudah ada tanda tangan kalian. Kalau kalian misalnya masih ada yang belum mandiri, ingat ada cap tangan kalian, ada perjanjian, ya. Aku sudah janji aku akan mandiri dan semangat belajar. Siap ya? Tangannya boleh tangan kanan atau tangan kiri, tapi supaya lebih kompak, ya, tangan kanan. Insya Allah catnya nanti mudah dibersihkan. Kalau habis ngecat, jangan apa meper, meper apa bahas kalau bangunnya meper ya. Ya abis ngecap, kecap, langsung tempel ke banner atau spanduk ini, hap, ditahan sebentar, langsung cuci tangan ke sana. Ah, tuh ada Pak Guru sedang cuci tangan, tapi tidak di keran supaya tidak boros airnya. Kalian masukkan tangan kalian ke ember yang besar warna abu-abu. Yang walaupun nanti banyak warna-warninya, insya Allah tetap bersih. Setelah itu boleh kalian bersihkan di kerannya ya. Sebentar, nah, oke, pakai sabun, masukin lagi ke ember, langsung dibersihkan di keran, ya. Siap ya. Dan kuncinya, syaratnya tidak berlari dari sini ke sana, tidak berlari, jalan saja.